Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carry Lab kawan-kawan. Hari ini seperti yang dijanjikan, Kak Nur berada di negeri Perak. Kak Nur dah sebenarnya dah sampai Perak. Kak Nur di Tapah sebab hari tadi singgah RNR Tapah di Temakan Tengah hari dulu. Lepas tu baru Kak Nur buat pening sebabnya tak keluar dari rumah tadi. Rasa macam nantilah. Itu kan sebabnya sekarang ni Kak Nur menuju ke Cangkat Jering, tempat kami membuat family day lah. Okey, ke Cangkat Jering rupanya kawan-kawan, bukan di Taiping. Kak Nur salah tempat. Okey, kami masih lagi dalam 1 jam lebih perjalanan. Doakan kami dah semua rehat, semua makan apa semua dah. Nanti kita singgah lagi kat masjid ke ada untuk solat pula. Okey. Itu sajalah perjalanan Kak Nur hari ni. Untuk sekarang ni, nanti Kak Nur kongsi lagi mana singgah mana-mana yang sempat. Okey, biasalah kan perjalanan jauh ni, kadang-kadang kita yang tua ni pun tak berapa nak penat-penat, biasalah kan. Sebab kita jarang berjalan jauh selalu. Okey, kita mudah-mudahan kita sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, dah kenyang sebenarnya. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Kawan-kawan, kita dah sampai Ipoh. Kak Nur tak tahu berapa lama lah kena sampai Cangkat Jering. Kami nak isi minyak dulu di Ipoh ni. Isi minyak lah untuk sambung sambung perjalanan kita kan. Apa-apa pun yang diisi perlu diisi, yang nak perlu dibuang kita pun menyinggah. Begitulah seterusnya selagi perjalanan kita belum sampai. Okey, kita singgah isi minyak dulu untuk kita isi minyak dan buang apa yang patut. Kita berhenti kat sini lah kawan-kawan. Kita pergi kat Petronas untuk isi minyak supaya lancar perjalanan kita. Kita tinggal satu lagi stesen minyak sebelah depan lagi. Okay, macam ni lah perjalanan hari Jumaat pun. Perjalanan dia agak sibuk jugalah kawan-kawan. Sekejap jam, sekejap okay, gitulah. Okay, kita teruskan perjalanan kita untuk ke stesen minyak, untuk isi minyak dan pergi toilet macam biasa. Kawan, kita dah sampai Pekan Cangkat Jering. Kita nak cari homestay kita lah. Homestay kita. Kita dah sampai dah ke Cangkat Jering. Kita nak cari homestay kita dan kita akan rehat-rehat dululah. Okay, kita akan tunggulah. Nanti dah sampai, nanti kan nak kongsi lagi ya. Dah sampai ke destinasi kita, masuk dalam sikit. Dah sampai lah ni kawasan kampung homestay yang kita tempah. Kita dah sampai, tengok suasana dia, suasana kampung kawan-kawan, sangat-sangat kampung ni yang best, sejuk. Kita memang seronok lah, memang jalan pun lah betul-betul kampung. Sampai alhamdulillah. Ada lagi grup yang tak sampai lah. Kak Nur dengan beberapa grup yang dah sampai dalam beberapa keluarga kami. Take the next right, then your destination will be on the left. Kita dah sampai. Ini dia orang Cangkat Jering, mana tahu tahu pasal tempat ni. Nak jumpa Kak Nur boleh lah. Ini dia Tropical Paradise Cabin. Kita dah sampai. Your destination is on the left. Sampai dah. Rasanya kami orang pertama kot sampai grup ni. Okey, dah sampai. Inilah kita dah sampai kan kawan. Rupanya dah ada grup pertama dah sampai. Grup anak bujang. Sampai-sampai semua dah. Kami yang berkeluarga yang pertama lah sampai. Alhamdulillah, itu saja perkongsian Kak Nur dalam perjalanan ke Cangkat Jering untuk ke homestay ni, untuk family day. Itu sajalah perkongsian Kak Nur. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalannya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.